Oke, okay, selamat um, pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Pak, okay, uh, saya berharap Anda semua oh. dalam keadaan sehat jauh dari uh, Corona. Uh, hari okay. ini uh, masuk kita ke pertemuan keempat, yaitu algoritma a priori. Sebelumnya, kita sudah mempelajari um, KDD dan definisi dari data mining. Jadi sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini saya tanya kepada dua orang tetap definisi dan definisi dari KDD dan definisi dari data mining. Saya saya secara acak ya membuka atau menanya kepada beberapa orang yang ada di sini. Oke. Okay. Okay. Yang saya ping aja ya. Deborah Cien. Mana sih Deborah? Apakah Deborah dengar soal saya? Deborah? Dengar ya, Pak. Oke okay, oke okay. oke. Okay. Oh. Kita kan sudah belajar data mining. Menurutmu itu apa data mining? Halo? Iya halo ya. Halo, ya. Apa Pak pertanyaannya Pak? Apa itu data mining? Definisinya? Tahapan utama dalam KDD, Pak. Tahapan utama dalam KDD. Okay, ya enggak lengkap ya. Oke okay lah, Kang ya. Terima kasih. Oke, okay, satu orang lagi. Uh, kepada saudara, inilah saudari Karalis Ari Arbista. Karalis, uh, sebutkan uh, salah satu uh, pengelompokan main ini. Lompok. Ya, salah satu aja. Atau fungsi atau tujuan data mining, salah satu aja. Uh, tujuannya itu pak uh, mengidentifikasi uh, informasi dari sekumpulan data yang besar. Oke, okay. deskripsi ya. Misalnya deskripsi. Oke, okay, okay. setelah deskripsi pengelompokan data mining kan ada estimasi, ada prediksi ada klasifikasi, oh. ada pengklusteran dan ada asosiasi ya. Oke. ya satu orang lagi biar saya puas ya. Wahyu Ramadan. Wahyu Ramadan mana? Dengar suara saya? Nah, dengar Pak. Hah? Dengar Pak. Nah, oke, sebutkan uh, salah satu tahapan di KDD apa itu Wahyu? Salah satu tahapan KDD tahapannya, Pak? Ya tahapan, salah satu aja kan ada tuh tahapannya ada uh, integrasi data. Oh integrasi, oke okay, terima kasih ya. Jadi dalam KDD karena mulai dari data, klinik, integrasi, uh, baru warehouse, baru uh, transformation, data mining, uh, informasi, ya, penambangan, evaluation, persentase, dan teknologi atau pengetahuan. Oke, okay, satu orang lagi lah ya. Ida Pandiangan. Ida Pandiangan. Oke, okay, Ida Pandiangan. Ya, Pak. Oke, okay, apa kepanjangan KDD? KDD itu Pak merupakan di okay, Knowledge Discovery in Database. Technology okay, Discovery in Database. Oke, okay, oke. Terima kasih. Ya Pak. Oke, okay, sama-sama. Oke, okay, um, uh, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk um, absen sesuai dengan uh, jadwal uh, perkuliahan, sesuai dengan jadwal perkuliahan bukan sesuai dengan jadwal host dan itu yang saya sampaikan yang pertama. yang kedua, saya harap materi-materi materi sebelumnya yang saya sampaikan melalui google kelas mudah-mudahan sudah di download dan sudah dibaca. karena cuma hari ini kita usahakan jangan terlalu lama sekali. kenapa? karena nanti kalau terlalu lama nanti saya habis pakainya atau saya yang pakai anda. jadi di pertemuan kita di Melayu Jumnu, hanya saya menjelaskan secara ringkas pada dan jelas rangkaian atau langkah-langkah algoritma dari a priori. Oke ya, jadi saya tidak menjelaskan secara detail karena modulnya sudah di situ. Dia penjelasannya sudah dibuat di situ secara detail. Contoh kasusnya juga sudah, ya. Jadi, Anda mungkin tidak. Nah, mungkin Anda kalau sudah baca aja pasti paham. Jadi mungkin yang Anda tanyakan di sama saya adalah langkah-langkah yang tidak Anda mengerti saja ya. Seperti itu. Uh, selanjutnya eh uh, mudah tugasnya sudah dikirim ke, ke kelas tugas yang saya kirim sebelumnya. mudah saya lihat rata-rata sudah mengerjakan ya. Terima kasih. Oke, okay, uh, Siapkan catatan di samping Anda. Catatan dan pulpen, siapa tahu nanti ada yang penting-penting. Bisa Anda langsung catat, ya. Oke, okay, kita langsung ke materinya. Langsung ya, ke algoritma. A priori. algoritma a priori, apakah modulnya terlihat semua? Sudah, Pak. Oke, ya. Sudah dibaca, kan? Sudah dibaca. Benar-benar belum, ya? Belum, Pak. Oh, belum, ya. Oke, lah. Ya. Saya bilang, makanya saya kirim satu hari sebelumnya, biar Anda baca, itu maksud saya. Tapi sama Anda juga, Anda nggak baca modulnya, ya. Oke, kita masuk ke algoritma priori. Anda semester lima, kita mulai belajar e, algoritma. Jadi algoritma ini adalah sesuai dengan di semester satu anda belajar algoritma itu adalah definisinya langkah-langkah menyelesaikan sebuah masalah secara sistematis. Itu adalah definisi dari algoritma. Algoritma a priori. A priori artinya menyelesaikan sesuatu yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan yang prioritas. Makanya disebut algoritma a priori. Priori prioritas, a priori. Jadi sesuai dengan definisinya, definisi algoritma a priori, algoritma a priori adalah salah satu algoritma dalam data mining yang paling terkenal dalam menemukan pola data atau pola kemunculan frekuensi data. Biasanya algoritma digunakan untuk menemukan pola pembelian pelanggan pada suatu minimarket berdasarkan transaksi pembelian. Dalam algoritma a priori, istilah nilai support yaitu nilai yang digunakan untuk mengukur kemunculan data tertentu dibanding dengan total data. Rumus untuk mencari nilai support adalah sebagai berikut. Nilai support untuk sebuah item set yaitu support A, jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi kali 100. Kalau misalnya nilai support untuk dua item set, support A, B, P, A bagi yang dari B, jumlah transaksi yang mengandung A dan B, dibagi dengan total transaksi kali 100 dan seterusnya. Jadi algoritma priori adalah algoritma yang terkenal dalam data main ini. Kenapa terkenal? Karena sering digunakan dalam menemukan pola kemunculan data. Jadi di sini menemukan pola. Jadi kata kuncinya di sini adalah menemukan pola. Pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan itu penemuan pola ini. Nah, kata kuncinya penemuan pola. Pola. Pola itu adalah sesuatu yang sering muncul, sesuatu yang kalau dalam kehidupan sehari-hari sesuatu yang sering kita lakukan berulang-ulang. Kalau misalnya anak kau setiap akhir bulan pasti selalu makan indomie plus telur kan, itu kan pola yang sering muncul dan itu betul pola. Nah, jadi sesuatu yang sering muncul. Kalau misalnya anda ke supermarket kalau misalnya ke supermarket, kalau Anda bandingkan, mana yang sering muncul? Anda beli gula bersamaan dengan... Uh, eh Saya, Anda, Anda beli gula bersamaan dengan kaos kaki. Mana lebih sering muncul? Pasti Anda beli gula bersama teh. Bersama dengan bersama teh, teh, teh. Ya, jarang dengan kaos kaki. Ya, mungkin udah pernah, tapi ya satu banding seribu. Itu pola, pola yang sering muncul. Jadi, algoritma a priori kecanggihannya adalah bisa menemukan pola-pola yang sering muncul dalam sebuah transaksi. Dalam sebuah transaksi, misalnya transaksi pembelian. Jadi bisa menemukan pola yang sering muncul dalam sebuah transaksi. Itu kelebihan dari algoritma a priori. Jadi kalau misalnya Anda sering ke supermarket, misalnya ke Irian atau ke Indomaret atau Alfamart, kalau Anda lihat ibu-ibu itu berbelanja, pasti ada pola yang sering muncul ya pasti ada pola yang sering muncul. Misalnya bulan depan dibeli lagi, bulan depan dibeli lagi, dan itu lagi dibeli lagi. Jadi semua itu dibeli terus. Dan itu pola-pola yang sering memang muncul. Jadi algoritma perlu bisa menemukan hal tersebut. Jadi apa gunanya? Gunanya adalah atau fungsinya bisa digunakan dalam penyusunan katalog barang. Jadi misalnya barang yang sering dibeli diletakkan pada katalog yang hampir bersamaan atau di tempat yang sama atau berdekatan tetapi barang yang tidak sering secara atau barang yang tidak dibeli tidak sering dibeli secara bersamaan atau polanya jarang sekali terjadi maka eh, maka eh, perletakan katalog barangnya tidak diletakkan pada tempat yang sama atau berjauhan jadi itu algoritma priori pola yang sering muncul pola-pola mungkin ada, apa pola yang sering muncul lagi banyak contohnya lah dalam satu sekolah dalam satu perguruan tinggi dalam satu kampus itu biasanya banyak yang berjodoh misalnya di situ juga jodohnya di tempat kerja biasanya banyak yang berjodoh pola itu sudah terbentuk iya kalau anda survei pasti yang satu sekolah anda menikah juga dengan satu sekolah anda begitu juga misalnya yang satu kampus pasti juga nanti menikah pada satu kampus anda saya merasakan hal tersebut baik di tempat teman kuliah S1, S2, SND, sampai SMA itu sering terjadi pola yang seperti itu. Walaupun misalnya tidak semuanya, tetapi polanya selalu muncul. Itu sebenarnya pola. Pola itu sesuai yang terjadi. Dan bukan hanya satu item, itu banyak. Jadi kalau pola itu disebut, paling enggak A misalnya bersama A dengan B. Atau sebaliknya B bersama dengan misalnya A. Gitu. Itu minimal, tapi bisa juga misalnya lebih dari tiga misalnya A, B bersama dengan C. Nah seperti itu contohnya objek. Jadi pola yang sering muncul. Kalau anak kos dia akhir bulan selalu indomie, indomie bersama dengan telur. Itu pola ya? Pola yang sering muncul ya. Ya apalagi pola yang sering muncul kalau misalnya anda di supermarket sikat gigi biasanya bersama dengan odol, nah, odol itu pola yang sering muncul. Dan seterusnya, bukan hanya satu item, bisa juga lebih dari satu item. Ya. Uh, support ini, apa gunanya? Support ini adalah nilai. Nilai kemunculan, peluang kemunculannya. Nilai peluang kemunculan, makanya support. Support itu kan dukungan. Aku mau support, misalnya Taufik Ramadhan Israel mau support Ida Pandiangan. Berapa persen supportnya? Kalau 100 persen, berarti Taufik Ramadhani sepenuhnya jiwa raganya mendukung ide pandangan. Kalau misalnya supportnya 100 persen. Jadi besarnya dukungan. Ya. Jadi itu support. Jadi artinya support di sini adalah diberi misalnya barang A, berapa peluangnya dari total jumlah barang. Misalnya barang A, misalnya Indomie berapa persen dibeli Indomie ini dibagi dengan total barang dibagi 100 itulah definisi sederhananya atau nanti siapa ini si Karlalis nanti berbelanja si yang, yang misalnya gar, ke Indomaret dia di antara banyak di Indomaret berapa persen dia membeli misalnya dia membeli um, sikat gigi berapa persen peluangnya berarti Misalnya dia membeli Indomie, si Ida, dari total barang kali seratus itu disebut support. Itulah contoh sederhananya. Atau misalnya siapa lah sini, si, Do, si Dongrisila bang misalnya, dia ke supermarket. Kita kan nggak tahu kita apa yang dibelinya, tetapi ada persentasi berapa persen dia kemungkinan membeli rokok. Ada persenanya. Jadi itu dari to, dibagi dengan total barang yang ada di supermarket. Itu support. Contoh dari support. Oke. Okay. Oke, okay, algoritma priori. Ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi tujuan algoritma priori adalah untuk mencari pola yang sering muncul pada sebuah transaksi. Itulah definisi sederhananya. Oke. Okay. Jadi nanti di contohnya lebih jelas ya. Oke. Okay. Oke kita lanjut dulu slide kita oke langkah-langkah algoritma atau cara kerja algoritma a priori pertama adalah cara kerja algoritmanya siapkan data dalam bentuk format transaksi jadi siapkan data dalam format transaksi transaksi jadi anda menyiapkan data dalam bentuk format transaksi oke bagi Bentuk kombinasi satu item set dan hitung nilai supportnya. Kombinasi satu item set yang terbentuk disebut dengan kandida satu item set. Tetapkan nilai support minimum dalam penetapan nilai support minimum tidak ada rumus atau aturan baku. Hanya yang perlu diingat adalah semakin tinggi nilai support minimum maka kombinasi yang terbentuk makin sedikit, dan makin rendah nilai support minimum maka kombinasi yang terbentuk semakin banyak. Nilai support minimum yang telah ditetapkan dari awal tetap berlaku dan sama nilainya untuk semua kombinasi item set. Oke, okay, saya baca aja dan dipahami. Kalau bisa dipahami, nanti kita langsung ke contohnya. Empat, setelah ditetapkan nilai support, support minimum, maka ditentukan kombinasi X1 item set yang memenuhi support minimum. Ada yang memenuhi support minimum. Kombinasi tersebut disebut kombinasi X1 item set yang memenuhi support minimum bentuk kombinasi dua item set yang diperoleh dari kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum dan dari itu nilai supportnya. kombinasi dua item set tersebut kaninda kombinasi dua item set aturan dalam pembentukan kombinasi mulai dari kom, mulai dari kombinasi dua berlaku rumus kombinasi a sama dengan b ab sama dengan ba dan tidak berlaku rumus permutasi ab tidak sama dengan ba dalam pembentukan kombinasinya Artinya kalau misalnya kombinasi gula teh sama dengan teh gula. Gula teh sama dengan teh gula. Jadi itulah contohnya, itulah perumpamaannya. Gula teh sama dengan teh gula. Itu disebut kombinasi. Kalau permutasi ini berbeda. Ya, tetapi kalau dalam kombinasi sah, sama. Jadi kita main kombinasi ya. Seterusnya, tentukan kombinasi dua item set yang memenuhi supa minimum kombinasi yang telah dipilih disebut kombinasi dua item set yang memenuhi supa minimum butuh kombinasi tiga item set yang diperoleh dari kombinasi dua item set yang memenuhi supa minimum dan hitung nilai supportnya kombinasi tiga item set yang terbutuh disebut dengan kombinasi tiga item set tentukan -tentu kombinasi tiga item set yang memenuhi supa minimum kombinasi tiga item set yang dipilih disebut kombinasi tiga item memenuhi supa minimum dan, dan begitu seterusnya Pembentukan kombinasi item saya dapat berhenti kapan saja. Bil bisa saja di kombinasi satu atau dua atau seterusnya. Aturan berhenti pembentukan kombinasi adalah jika tidak ada kombinasi item saya yang memenuhi minimum atau ada kombinasi memenuhi semua minimum tetapi kombinasi item saya tersebut hanya satu sehingga tidak dapat dikombinasikan dengan kombinasi item saya yang lain. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami aturannya. Nah, inilah eh, uh, konsepnya, konsep sederhananya ya. Mudah-mudahan Anda pahami gambar ini. Saya buat uh, dengan teliti ini ya. Dengan uh, detail ya. Ada transaksi misalnya ABC, CE, CEF. Nah, inilah tersaksi Transaksi ini dikombinasikan, diambil satu item Jadi itemnya itu ada A, C, A, B, C, D, E, F. Yang hitam ini di, 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 um, diumpamakan tidak memenuhi super minimum. Karena tidak memenuhi super minimum. sekali. kan Ingat ya. Ini saya cek jawaban kalian. Karena um, misalnya seandainya B dan C ini tidak memenuhi super minimum, maka B dan, B dan D ini tidak masuk ke dua item set tidak masuk ke dua item set. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi. Maka di sini dua item set tidak terbentuk dia. Berarti kita kombinasi ke satu item set yang memenuhi super minimum. A, B, A, C, A, C, baru A, E, ini, A, E, A, F. Begitu juga C, kita kombinasikan dengan C. Dengan AC dia, C kita kombinasikan dengan AC, e kita kombinasikan dengan CF Begitu juga E, dikombinasikan dengan AE juga, CE juga. Begitu juga dengan F, AF, begitu juga dengan CF. E, Jadi dikombinasikan dua-dua. Diumpamakan misalnya EF tidak memenuhi support minimum, maka dia tidak masuk ke kombinasi tiga item set. Maka yang dikombinasikan adalah AC, AC ke sini dikombinasikan baru di sini C E CEF AF F dan seterusnya dikombinasikan dalam bentuk tiga sehingga menghasilkan ACF. Empat item set hitam tidak memenuhi support minimum sehingga berhenti. Jadi itulah konsep sederhananya. Jadi kalau misalnya hitam dia berarti tidak memenuhi support minimum. Nah, kita masuk ke contoh aja ya. Kalau contoh biasanya langsung mahasiswa itu langsung paham ya. Biasanya langsung mengerti mereka ya. Dan langsung menguasai ya. Oke, kita mulai ya. Studi kasus dan penyelesaian. Pada sebuah minimarket ABC, data transaksi penjualan sebagai berikut. Oke. Ini ID transaksi ini ID-nya. Yang pertama, misalnya si Indah Pandinga dia membeli teh dan gula. Si Jumantri tua beruntung, dia membeli gula, kopi, roti, odol. Si Sarah 9 juta, dia membeli sikat gigi, odol, dan sabun. Si Taufi Ramadhani, dia memberi kopi. Apalagi ya yang ada di sini. Si Cindi, dia membeli gula dan kopi. Begitu seterusnya. Jadi masa masalah uh, pembeliannya ini item ini mereka ada yang mereka beli. Dari sini cuma kita mencari pola yang sering muncul dari transaksi yang hanya 9 transaksi. 9 sebanyak 9 transaksi. Kita mau mencari apa sih? Pola yang sering muncul. Kalau kita lihat transaksinya ini ada yang satu item, ada dua item, ada yang tiga item dan seterusnya. Beda-beda kan? Tapi ada kalau kita lihat ada juga yang sama. Jadi dari data yang sembilan ini kita mencari pola yang sering muncul. Oke. Okay. Caranya adalah data-data tersebut kan dilihat dari jumlah item set per taxasi, tetapi dari jenis item per taksasi. Jadi di sini jangan kita melihat dari misalnya gula dibeli 10 kilo, maka kita beli maka kita tulis gula, 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 sepuluh, sepuluh nama gula, tidak. Data tersaksi di sini ditulis berdasarkan item set, bukan berdasarkan jumlahnya. ya Pokoknya ada itemnya ditulis. Misalnya, 9 ini gula, rupi, gula kopi roti. Walaupun misalnya gulanya seperempat, tetap ditulis. Tapi kopinya misalnya 100 kilo, tidak perlu gula itu ditulis juga 100 buah. Tidak seperti itu ya. Jadi, hanya berdasarkan item set bukan berdasarkan jumlahnya. Okay. Langkah pertama adalah langkah pertama biar gampang kita menghitungnya kita rubah ke variabel. Di sini kan banyak nama produk. Ini kan ada teh, gula, gula kopi dan seterusnya. Kita rubah ke dalam variabel. Variabel ABC. Jadi semua item set yang ada di sini kita rubah ke vari variabel. Variabelnya adalah T itu A, gula itu B, kopi itu C, roti itu D, odol itu E, sikat gigi F, sabun G, kecap H, penyedap C, minuman J. Jadi kita rubah ke dalam variabel. Mungkin ada bertanya apakah wajib atau tidak juga. Saya membuat ke dalam variabel biar lebih mudah untuk melakukan perhitungan. Biar lebih mudah melakukan perhitungan. Jadi nama-nama di sini saya rubah ke variabel. Oke. Okay sehingga data tata berubah seperti ini. Nah, ini berubah dia. 1 AB, 2 BCDE, 3 FKC, 4 C. Berubah kan? A itu apa tadi? A A tadi adalah T B adalah gula. Berarti kalau Anda lihat di sini T gula. Berarti di sini dia AB. Paham ya? Kemudian Anda memahami. Jadi kita rubah ke variable dalam ABC. Bisa nggak itu? Bisa. Variabel itu adalah mewakili. Ya, perwakilan. Untuk apa? Biar penulisannya dalam tersasi tidak terlalu banyak. Jadi bisa dibuat seharusnya, bisa juga tidak. Kalau misalnya memorimu kuat, daya tampung ingatanmu kuat, bisa juga nggak dibuat seperti ini. Jadi tergantung orangnya. Ini cara saya biar mahasiswa saya lebih mudah memahami. Seterusnya masuk kita ke pertama, yaitu pembentukan kandida item set terdiri dari semua jenis item produk yang ada di transaksi. Jadi pertama adalah kita bentuk kandidat kombinasi satu item set. Kandidat, kandidat itu calon, kandidat item set di mana isinya semua jenis item produk yang ada dalam transaksi. Apa aja yang ada produk yang ada dalam taksi? Coba lihat ada A, B sampai C. Kalau Anda lihat semua item produk di sini ada di sini. Coba cek, ada di tabel 3.4. Semua. Misalnya F, ada nggak F? Ada. J ada nggak? Ada. Jadi semua yang ada di sini ada di sini. Jadi yang ditulis di sini ada item set. Item set. Jadi item setnya ini untuk kandidat satu item set dibentuk seperti ini. Satu item set berarti satu, satu. Jadi semua isinya itu adalah semua item yang ada di dalam transaksi. Transaksi kita nggak ini, semua itemnya ditulis di sini. Oke. Yang kedua jumlah. Jumlah dari mana diambil? Nah, kemunculan. A ini berapa kali muncul? Dua kali. Di mana dia muncul? A. Pertama di sini di terus di, ID di pertama. Yang kedua di dia enam. Ada lagi yang lain? A. Di sini, Oke, okay, nggak ada ya? Enggak ada di sini, nggak ada, enggak ada. Oh, berarti dua kali dia muncul kan? Makanya, iya, Pak. makanya dua di sini. Pahamnya? B. Lima kali berarti lima kali muncul berarti satu di satu dua tiga empat lima lima kali muncul kan D makanya ya, jumlahnya li lima jadi kemunculan kemunculan sebanyak lima oke terus C. Nah. C dan seterusnya sama juga ya. Support, supportnya dari mana diambil? Sudah saya jelaskan tadi, kemunculan dibagi total data. Oke, jadi rumusnya adalah uh, total data kita ada berapa tadi? Total saksi? Sembilan. Dulu. Nah, berarti mencari supportnya sangat gampang, yaitu berarti A dua sama dengan 2 per 9 kali 100. Kali 100. Berarti 22,22 persen. 22%. Bagi juga B, berarti B sama dengan 5 per 9 kali 100 berarti 55,55 persen. 55%. Gitu ya, begitu juga C, begitu juga Jadi supportnya diambil dari sini ya itemnya total taksasi kali 100. Disitulah diambil nilai su, support. 16 support. sudah dicatat ya, biar lupa. Ya. Biar tidak lupa maksud saya. Ya. Oke. Jadi saat kandidat item saya sudah kita peroleh ya. Sudah kita peroleh. Selanjutnya, oke. Dalam bentuk item set, oke, okay. sedangkan dia dalam bentuk item set ini dia kan tadi, ah tadi kang apa, ah tadi sebagai teh, teh ya, b sebagai gula dan seterusnya. Kalau dalam bentuk item set dia ini dalam bentuk variabel tadi kan, dalam item set ya, seperti ini ya. t dua, gula, kopi, roti, siaga gigis, kecap sabun kecap punya dia. Jadi ini dalam bentuk item set dia tadi kan? Kalau kita kembalikan ke ke nama aslinya, kalau variabelnya ini. Jadi saya buat dua-duanya biar Anda lebih mudah paham ya. Itu variabelnya. Selanjutnya, item set merupakan semua jenis produk yang ada dalam transaksi jumlah diperoleh dari setiap item produk yang ada. Dan tadi seperti produk A ada di transaksi 1 dan 6 support diperoleh dari jumlah setiap item set produk dibagi dengan jumlah transaksi dikali 100. Oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya, kedua, ditetapkan super minimum. Tadi kan ada super minimum ya. Adalah 30%. Maka kombinasi satu set yang memenuhi super minimum adalah hanya B, C dan E. B, C dan E. B berarti B, C dan E yang memenuhi minimum support. Mungkin bertanya, support minimum dari mana Pak? Itu adalah kita yang membuat ini, tidak ada aturan untuk membuat support minimum. Kamu bisa buat 20 bisa, mau buat 50 juga bisa, mau buat 100 juga bisa. Tapi ingat, makin tinggi nilai support minimum, maka kombinasi yang terbentuk makin sedikit. Makin rendah, maka kombinasi yang terbentuk makin banyak. Tapi makanya kita cari yang yang sedang-sedang saja. Saya buat di sini 30. Kenapa nggak saya buat 60 aja? Bisa kan? Bisa kalau 60 berarti selesai. Nggak ada yang kita hitung di sini lagi. Kalau misalnya 60, saya buat 30 lah ya, sedang. -sedang. Kalau saya buat 100 apa lagi? Kan nggak mencukupi kan? Nilai super minimum. Jadi yang memenuhi super minimum adalah B, C, D, E. Jadi namanya tabel 3.6 adalah kombinasi satu item setnya memenuhi super mini minimum. Kombinasi satu item saya yang memenuhi super minimum. Selanjutnya, karena sudah dapat ini, lanjut kita ke kombinasi kedua. Nah, itu ketiga, pembentukan kombinasi dua item set. Pembentukan kombinasi dua item set dibentuk dari kombinasi satu item set yang memenuhi super minimum dengan cara mengkombinasikan item tersebut kita membentuk kombinasi kedua dari kombinasi satu item set yang memenuhi sebuah minimum. Bagaimana caranya? Sangat gampang sekali ya. Anda sangat gampang sekali. Langsung ajak B ke C, B ke D, B ke E. Berarti ini menghasilkan B, C, B, D, B, E. Lanjut lagi ke sini. C, D, lanjut C, E. Terakhir adalah C, D, E. Oke, okay, D, N. Itulah yang kombinasi terbentuk. Seperti ini cara kombinasinya ya. Gampang sekali. BC sama dengan CB ya. Oke. Okay. Ida pandingangan sama dengan dorongi silaban. Ida pandingangan dorongi silaban sama dengan dorongi silaban ida pandingangan. ya. Seperti contohnya ya. Jadi Inilah hasilnya ya. Jadi menurut anak Anda sudah memahami. Ini langsung. Ah, ini dia. BC, BD, BE, CD, CE, D, pas. Kandidat kombinasi dua item set. Ini tabel 3.7. Ya, tabel 3.7. Kandidat. Kenapa kandidat? Karena belum diterapkan super minimum. Oke. Okay. Masuklah kita ke jumlah. Dari mana diperoleh jumlah? BC. Nah, diperoleh dari kemunculan B dan C. Ingat, kemunculan B dan C. Bukan hanya B, bukan hanya C. Berarti dua-duanya ya. Ada aku dan engkau. Baru dihitung satu. Baru disebut pasangan. Tidak pernah dibilang, dibilang berpasangan itulah ada aku atau kau. Satu tidak. Ya, dibilang berpasangan itu adalah ada aku dan engkau. Ya, baru disebut satu pasang. Jadi di kasus seperti ini juga, seperti ini juga. Jadi B dan C ini empat, berarti ada di empat transaksi. Kita coba ya, B dan C. Mana B dan C ya? Ya di sini. Nah kita lihat di sini di tabel tiga tiga tiga. Kita selalu melihat tabel tiga tiga ya untuk melihat jumlah ya. B dan C ini di transaksi 2. Baru ada di transaksi 5. Ada di 1, 7. Ada di transaksi 9. Berarti 1, 2, 3, e, 4. Makanya 4. Makanya 4. Makanya ini 4. Makanya ini 4. Karena ada di empat tersaksi. Harus ada dua-duanya ya. Jadi harus ada dua-duanya ya. Jadi bukan hanya salah satu ya. Begitu juga B dan D ada di tiga. Kalau kita lihat. Apakah memang ada dia di tiga, saudara-saudara yang terkasih? B dan D tadi kan? B dan D. Ini BD satu dua tiga, ya kan? Makanya tiga, makanya tiga. Oke, oke, mungkin bertanya, bagaimana mencari nilai supportnya, Pak? Sama dengan yang tadi, gampang sekali, ya. Kalau Anda sudah ahlinya, ahli lah. Makanya tinggal dibuat B, Koma, C sama dengan berapa? Empat dibagi total sasasi sembi. sembilan, kali seratus. Nah, empat, 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 empat persen. Gampang sekali. Begitu juga yang ini kan? Berarti B, Koma, D dengan tiga per 100 kali seratus.